sekarang taksi cari makan senang lah. Banyak susah jugalah. Susah. Kalau ada taksi sen, kita boleh beratur dekat sini, kita turn by turn, kita ikut, lagi baik. Itu juga. Jadi sekarang abang bawa kereta, bawa taksi untuk syarikat lah. Syarikat lah, sewa lah. Tak dapat untuk sendiri lagi lah. Tak ada lah. Kita tak mampu. Kalau semua orang tanya deposit 5,000, 4,000, 3,000. Kalau orang yang tak senang macam saya sama dia, banyak lagi kawan yang tak mampu membayar depositnya macam mana. Kalau boleh itu deposit tak lagi baik. Satu hari itu taksi punya sewa berapa? RM55. Bukan tak boleh beli sendiri punya kereta, kita tak mampu. Kita nak tulis payment pun dia orang cakap sudah berhenti untuk payment. Jadi sebenarnya kalau isu receipt tak ada masalah lah. Tak ada masalah, itu yang baik. Itu yang baik, kita bagi receipt itu memang baik. Jadi apa masalah yang akan ditemui? Ya, kita yang masalah itu mau taksi sen. Itu juga kita mau. Pasal kita mau rehat sikit jam pun sini tak boleh. GPJ mari, kita lari juga. Jadi parking sini ya, tunggu customer. Biar je bagi saman tak? MPJ tak bagi saman. Tapi kita orang tunggu sini sebab kita tak ada taksi sen. Kita orang lari berapa jauh kita mau lari. Kita duduk dalam taksi ya. Enjin jalan. Enjin semua habis, customer tak ada. Kalau kita tunggu bawah, DJ mari ke DKP saya cakap, tunggu apa sahaja tunggu bawah sini dalam taksi. Itulah kita mau taksi sen lagi baik. Kita maya penting kita mau taksi sen. Dekat Pucung, dalam Pucung lah. Tak ada taksi. Saya sudah duduk sini Pucung 36 tahun. Kecil sampai sekarang lah. Dulu saya bawa bas kilang ya. Sekarang saya bawa taksi ya. 36 tahun saya duduk dekat Pucung. Satu taksi sen pun tak ada. Tak pernah saya tengok, tak ada lah saya cakap betul. Tak ada pohon juga. Itu dekat syarikat dia punya pasal. Dia bagi kereta, you jalan ke tanah jalan, you bayar sewa saja. 5 hari tak bayar, dia tarik kereta saja. Hari itu pegawai JPJ datang Pajero satu. Masa itu kita semua ada dekat luar. Masa itu kita nak lari, tapi dia cakap jangan lari. Okey, kita pun berhenti dekat sini. Lagipun dia cakap kenapa you orang mau lari? You orang jangan parking dekat bus stop. Dari garisan lepas kuning itu sampai dekat sini you orang beratur. Kita memang tak kecau. You orang ikut turn, you orang ikut meter. Tapi dekat sini semua orang mau ikut meter bagi receipt. Tapi kita cadangan satu sajalah. Kalau LPKP mari, dia kena timbang asal sikit. Itu juga kita nak. Kita dekat sini kita cari makan. JPJ bagi kita lepas kuning line beratur dekat sini. Tapi LPKP pegawai datang, dia mari blok saja. Cuma jangan lari, dia saman. Macam mana itu? Macam berapa banyak kita mau bayar saman? Kalau sudah bagi receipt, dia sudah ada rekod. Dari income tax datang, you kena bayar cukai. Macam mana? Itu cukai itu mana? Ya, itu saya tak tahu. Itu saya tak tahu. Lah. Pergi KFC, pergi McDonald juga cukai. Mampu ini sih mau cukai. Ambil lah. Itu mau cukai lagi. Sekarang lagi kita mau cukai lagi. Nanti kita mau tunggu sini mau bayar cukai. Kalau macam kita orang miskin, deposit tak ada lagi baik. Lagi baik untuk kebanyakan, untuk kebaikan untuk orang miskin lah macam kita. Berapa lama kita nak bayar sewa saja? Tak okey kaya, kita miskin.